Delang Krohong secara administratif berada di wilayah Kecamatan Lompang Hangai, Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Bertetangga dengan dua kampung saudara serumpunnya yaitu Lompaka atau Longkuling dan Lompaka Baru. Dari ketiga kampung ini, Delang Krohong adalah yang paling kecil jika dilihat dari jumlah warganya yang hanya 40-an kakak dan 1 RT. Warga Delang Krohong 100% beragama Islam dari suku Dayak Kayan, sedangkan Longkuling dan Lompaka Baru 100% beragama Katolik. Hebatnya, ketiga kampung ini benar-benar memiliki tingkat toleransi dan silaturahim yang luar biasa. Mungkin karena mereka serumpun dan satu garis keturunan dan keterikatan dalam kehidupan keseharian membuat mereka tidak mengenal perbedaan-perbedaan yang berarti. Misalkan, ketika warga Delang Krohong merayakan Hari Raya Idul Fitri, kedua kampung lain yaitu Longkuling dan Lompaka Baru akan datang berkunjung dan ikut merayakannya. Demikian pula sebaliknya, ketika warga Longkuling dan Lompaka Baru merayakan Paskah atau Natal, maka warga Delang Krohong akan terlibat dan membantu mempersiapkan serta merayakannya. Inilah sebuah keteladanan yang luar biasa. Bukan saudara dalam iman, tapi tetap menjaga dan setia dalam persaudaraan kemanusiaan. Dari buku antropolog Belanda tahun 1884, Dr. Anton W. Nieuwenhuis dan cerita turun-temurun tokoh-tokoh masyarakat Kayang di ketiga kampung tersebut bahwasannya adik perempuan bangsawan Kueng Irang menikah dengan seorang pedagang muslim dari Pontianak. Sebagai hadiah pernikahannya, Kueng Irang memberi hadiah tanah di Delang Krohong hingga sekarang menjadi sebuah perkampungan seperti yang terlihat dalam video ini. Kerukunan dan keluhuran masyarakat Delang Krohong, Longkuling dan Lompaka Baru ini sungguh layak menjadi teladan bagi kita sekalian bagaimana seharusnya kita bersikap dan bertindak dalam membangun kebersamaan dan kebangsaan di atas semua perbedaan dan berbagai kepentingan, bahwa kita sekalian adalah saudara dalam kemanusiaan. Oke, tanpa panjang lebar lagi, selamat menikmati video sederhana ini. Semoga Anda berkenan untuk subscribe, komen, share, dan like, serta meneladani keluhuran pekerti mereka sekalian. Semoga setiap pertemuan lebih sehat dan bermanfaat. Salam lestari untuk alam dan budaya Indonesia. Satu di belakang, satu di depan. Thank you.
enak kan ya? Ganteng siap dok saya itu. Berapa di puji? 16 buah. Tertawa nek. Oh gitu. Hanya sekali. Cuma bapak sama masak. Masak kamu. Dan besarnya ada di seberang di Lungkuling. Oh, kalau adat besarnya ada di seberang. Kalau musim adat itu kami kumpul di seberang. Habis itu nyebrang. Kisah untuk orang keturunan antara suku atau agama mengenai suku Kayan yang ada jadi masalah mengenai saling paham atau mengerti dalam keturunan agama sewadipat ke yang kamu intike yang se supaya kamu nyana bermacam-macam masalah kamu masalah ini saling maharga antara agama Katolik dengan agama Islam supaya kamu dirukun bersama-sama Kayan totok atau Kayan orang asli Dayak totok dalam lingkungan kamu. Kamu sebagai suku Kayan di lingkungan pelosok daerah Kalimantan Timur, wa asli Batang Tutu, wa daerah Ututu, paling terjauh atau hacok. Jadi kamu nyana kesulitan tentang agama, saling menghargai, saling mencocok, nyana sengketa segala guna macam lah. Kamu sama-sama berduyun-duyun pihak Katolik ataupun Islam buat lingkungan kamu sama-sama kamu menghargai. Saling ibaratnya itu menghargai antara agama, seperti mereka sudah paham persis. Jadi begitu juga kami pas musim ramai di sini atau hari raya apa macam itu mereka bisa datang sini kumpul-kumpul silaturahmi. Itu juga kami kalau musim mereka pasca atau apa macam mereka panggil anak-anak muda sini atau perempuan sini khusus untuk masak di seberang itu supaya kita ramai-ramai. Soalnya waktu dia turun itu kan ya ibaratnya ada juga dia di sini. Langsung dia turun sana tuh ya ibaratnya tuh jualan bilang mereka itu jualan kain atau macam maklum zaman dulu kan ya kita tahu.
Thank you.